disampaikan kepada para pedagang pasar agar tetap memenuhi protokol kesehatan. Sebenarnya insya Allah bukan hanya di pasar, tapi kemarin sudah di komplek pertokoan, ada di pasar Atom, ada di BGS, juga di pasar. Jadi sekarang yang tempat-tempat kerumunan itu kita lakukan swab hunter ya, sebenarnya bukan swab masal lah, siapa yang datang masuk harus di swab untuk masuk ke dalam pasar atau ke dalam pertokoan. Sehingga nanti harapan kami dengan dilakukan swab itu, maka bisa mengeliminir jumlah orang yang akan berinteraksi di dalam terkait dengan COVID-19. Jadi sebenarnya kalau dari Bangkalan atau dari Madura masuk, kan tidak selalu ke pasar dan tidak selalu ke mall, tapi kan berinteraksi dengan tetangga, tetangganya kan ada di mana, sehingga dengan harapan posisi-posisi tempat kerumunan kita lakukan hal seperti itu.